Kamu gak dibolos lagi. Kamu ngapain di atas? Oh iya Pak, semua slide untuk meeting review produk tadi udah ada dalam map ini. Jadi Bapak bisa baca-baca lagi. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau gitu, ada lagi yang bisa saya bantu? Terima kasih. Ya, permisi, Pak. Ya. Ya enggak, gimana? Al, ini sekarang udah sampai di Bogor. Ya, alhamdulillah sih kondisi Randy sekarang udah mulai siuman. Jadi lu gak usah khawatir ya. Paling sih dokter bilang kondisi Randy tuh gak ada yang fatal. Sekitar 3-4 hari Randy udah bisa keluar dari rumah sakit. Cuma perlu pasang kruk aja sih, kata dokter. Makasih banyak ya, enggak? Udah mau bantuin gue di sana. Udahlah. Ya, lu gak usah banyak pikiran mengenai Randy. Sekarang lu fokus sama kesehatan nyokap lu tuh jauh lebih penting dari apapun itu. Mengenai Pak Sumarno, lu gak usah banyak pikiran. Itu tugas gua sekarang. Iya. Yeah. Sekali lagi makasih ya, enggak. Kalau ada apa-apa kabarin gua. Ya. Yeah. Salam buat Andin ya. Oke. Okay. Semoga aja nggak bisa ketemu sama Sumarno. Kayaknya kebanyakan deh. Kan di rumah ini cuma aku sama Mas Al. Kebiasaan sih Andin, kalau masak itu banyak. Kirim aja kali ya. Biar Mama juga bisa nyobain masakan aku. Nah ini dia nih, jagoan-jagoan di Bogor. Bang Bo, apa kabar? Baik. Baik, baik. Bos gimana? Tumben ya, ada apa gerangan? Tumben panggil kita ke sini. Jadi begini, sekarang gue punya tugas buat kalian berdua. Ya. Lo berdua sama teman-teman kalian turun tangan. Cari orang yang namanya Sumarno. Kalau cari orang begini mah beres bos. Lo kan tahu kan kerjaan kita gimana. Jelas gua tahu. Lo berdua jagoan di daerah sini. Makanya gua percaya sama kalian. Ya, tapi ingat pesan gua. Tangkap orang itu. Jangan sakitin dia. Bawa ke depan gua. Asal bayarannya sebanding bos. Lu berdua kalau lu paling cepet. Tapi gak apa-apa, gue yakin orang bisa. Ini gak seberapa, ini cuma DP. Tugas selesai, bawa orang ke depan gue lunasin. Oke, deal. Mana? Oke. Gue yakin sama kalian. Kalau begitu, kita berdua pamit dulu. Selamat bekerja. Angga jangan dilawan. Kerja pintar Angga, kemon. Lo bukan orang daerah sini. Pakai pentolan daerah Bogor, Sumarno pasti bisa didapat. Ada makanan istimewa buat Oma. Oma makan ya? Oma masih kenyang, sayang. Kok kenyang? Oma kan mau makan. Makannya, Oma. Oke. Okay. Oke. Okay.
Ibu, ini Kiki bawain sup ayam untuk Ibu. Makan Ibu ya. Selamat makan Ibu. Selamat makan Oma. Kita bilang. Selamat makan Oma. Ki, siapa yang masak sup ini? Bukan kamu kan? Jawab Ki, jangan bohong. Kamu tahu kan, saya benci dibohongi. Siapa yang masak sup ayam ini? Itu Bu. Mbak Andin yang kirim makanan itu ke rumah ini untuk Ibu. Bawa sup ayam ini keluar. Now. Bu, tapi kan Ibu baru sesuap, Ibu harus makan, Bu. Bawa sup ini keluar. Iya, Bu. Oma jangan sedih ya Oma. Kiki kenapa gak nelfon-nelfon ya? Kira-kira Mama udah makan belum ya makanan aku? Kiki. Halo Ki, gimana? Mbak Andin, Ibu gak mau makan setelah tahu kalau makanannya itu yang kirimin Mbak Andin. Mbak, Kiki tadinya gak mau ngaku kalau makanan itu dikirimin sama Mbak Andin. Tapi kayaknya Ibu tahu udah dari rasanya. Kan masakannya Mbak Andin lebih enak daripada masakannya Kiki. Gak apa-apa, Ki. Aku ngerti kok sama perasaan Mama saat ini. Tapi aku yakin suatu saat nanti Mama pasti mau makan masakan aku. Mbak Andin tetap semangat ya. Kiki paham kok kalau Ibu pasti lama-lama bakal ngerti kalau Mbak Andin itu orang baik. Makasih ya, Ki. Iya, Mbak. Sama-sama. Salam buat Mas Al ya, Mbak Andin. Iya. Tolong jagain Mama sama Rina ya. Ya udah kalau gitu, assalamualaikum. Mama benar-benar benci sama aku. Bahkan makan masakan aku aja nggak mau. Ya Allah, gimana caranya aku bisa buat Mama percaya sama aku ya? Sementara alibi untuk meyakinkan Mama aja belum aku dapat. Thank you.
kamu ngapain di atas? Kamu nyesel, Mas. Kamu benar nyesel nih sama aku. Yang pernah ngomong kayak gitu ya. Jangan nyesel nih sama aku ya. Kamu juga jangan nangis lagi kayak gitu ya. Makasih ya. Sayang, makasih. Dulu teman aku pernah bilang, carilah teman hidup yang bisa buat kamu tersenyum. Dan aku bersyukur, Mas. Aku bertemu kamu. Kamu selalu buat aku tersenyum. Dan di saat keadaan yang paling menyakitkan, kau masih ada di sini, Mas. Memberikan pundak kamu untuk aku.